Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, malam ni kita menyambung lagi kita punya pengajian menggunakan kitab Qisasul Anbiya karangan Al-Imam Ibn Kathir. Dekat-dekat setahun dah saya tak main surau ni, lama tuan-tuan. Yang mai tadi terkejut tengok bangunan tu. Memang ada dah ke? Ini ni. Ke baru ucap? Lama dah ada. Saya tak perasan kau selama ni noh. Oh, tangga kot. Duk bahasa lagu silat surau ke tadi betul ya dah noh. Ha, insya-Allah. Nah, kita sambung malam ni lama tu tuan-tuan sebelum saya tengok live. Oi, tu lepas apa? Noh, lama sungguh. Tak apalah, mudah-mudahan ni apa nama ni, rendah dah COVID ni, tapi kita nak naik pula tak tahulah. Tu dia buat keluar dos penggalak pula. Dos penggalak. Sepatutnya dos penggalak ni kalau orang yang tak mau cucuk kena dos penggalak kan. Galakkan untuk cucuk. Kita dah cucuk dah, dos nak galak apa lagi kan. Dos tambahan kan, tak tahulah. Tapi Kedah Pulau Pinang antara yang rendah dos penggalak ni. Lepas setengah orang dia kena dah dua dos tu dia berasa lah. Ketiga dia tak mau lah kan. Saya sendiri berasa agak tu kan. Lena di rumah tak larat mengkit, demam apa kan. Takut, bukanlah takut. Jadi tak apa lah kot, dua dah. Jagalah kan. Tapi tak tahu lah. Umur 40 kat atas kau kata kan. Baik, siapalah kita mula, kita sambung terus. Saya berhenti ratulah dekat penutup bab 29 ni, masuk bab baru. Nabi Ibrahim berhijrah ke Mekah bersama Ismail dan Hajar, serta kisah pembinaan Kaabah. Ini tuan-tuan tahu dah, kita nak ulang balik saja. Baik. Maka Ibnu Katsir membawakan hadis Imam Bukhari. Al-Bukhari berkata bahawa Abdullah bin Muhammad Abu Bakar bin Syaibah berkata, Abdul Razak memberitahu kami dari Muammar, memberitahu kami dari Ayub As-Sakhyatani, daripada Kusair bin Mustalib, dari Abu Wada'ah. Ini semua nama-nama perawi lah. Okey. Yang masing-masing menambah dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas. Maknanya daripada Ibnu Abbas lah cerita ni. Daripada Ibnu Abbas dia berkata, ni Ibnu Abbas cerita, Abdullah bin Abbas cerita. Dia kata apa? Wanita yang pertama sekali memakai pakaian rok. Rok ni bukan the rok tu. Rok ni jubah labuh luar tu. Wanita yang pertama sekali memakai rok, iaitu sejenis pakaian perempuan, ialah Siti Hajar. Pakaian perempuan hak luar labuh tu. Dia membuatnya panjang berjuntai ke tanah supaya dapat menutup jejak kakinya sehingga tidak diketahui oleh Sarah. Sebab kita dah bincang, tuan-tuan ingatlah tahun lepas. Saya kata cerita bulan lepas ni, tahun lepas. Siti Sarah sedikit berasa, bukan berasa hati, tidak, tapi bila Hajar ada anak, Siti Sarah belum dapat anak. Maka Sarah berasa macam marah, bukanlah marah, berasa perempuan lagu tu lah. Lepas tu nak, maka Hajar ni pula diperintahkan oleh Nabi Ibrahim, dapat perintah daripada Allah untuk bawa Hajar. Dia maksud Allah meraihkan juga apa nama ni, jiwa dan perasaan wanita ni. Maka bawa lah Hajar. Maka Hajar fikir takutlah Sarah mai buat apa-apa kan. Maka dia pakai baju labuh ni sepanjang perjalanan nak tutup jejak kaki dia. Baik. Kemudian Ibrahim membawa Hajar dan putranya Ismail menuju ke Mekah, yang ketika itu Hajar dalam keadaan Ismailnya sedang menyusu. Itu Nabi Ismail baru lagi, baru duduk menyusu. Lalu Ibrahim menempatkan kedua-duanya di Al-Bait, di sebelah pokok besar di atas Zam-Zam. Pada waktu itu Mekah tidak ada seorang pun dan tidak pula ada air. Mekah waktu tu tak ada siapa pun, orang pun tak ada, pokok pun tak ada, ayak pun tak ada. Betul-betul kosong, padang pasir ni apa pun tak ada. Ibrahim meninggalkan kedua-duanya di sana dan meletakkan di sisi mereka geribah bekah-bekah terpawai lah, yang di dalamnya terdapat kurma dan bekas yang berisi air.
Ni Nabi Ibrahim dapat perintah daripada Allah untuk bawa Siti Hajar dan Nabi Ismail yang masih baby ketika tu ditinggal di tengah-tengah Mekah, dan Mekah masa tu tak lagu lah ni lah. Lah ni kira tuan-tuan umrah pun mahal dah ni lepas Covid ni. Oh, mahal satu. Yang kedua saya tu tanya kawan-kawan yang duk bawa orang, umrah pun sekali je kau boleh buat. Dia ada jadual dia. Jadi saya duk kata kak, kalau orang-orang nak pi ni kita nak, kalau ada duit nak pi tak apalah pi lah kan, kalau hajat sungguh pasal kita tak tahu nak mati bila. Tapi kalau duk biasa pi dah, tunggu saat kot bagi dia reda saat dulu. Tidak rugi tuan-tuan RM9,000, RM10,000 nak buat, dapat buat umrah sekali lah. Kan? Ha, nanti saat kot saya fikir macam tu lah. Kan? Tapi itulah tuan-tuan. Kita surau masjid duk soft lagi, duk jarak lagi. Kita ikut, kan tak ikut. Saya tak mau sebut bab ni tapi lama-lama saya jadi geram je kot. Tapi di Sunway Lagoon, mereka tuan-tuan tengok naik cerita tu, saya geram juga. Kita dah ikut dah, kita bukan lawan ni. Saya daripada awal, saya tak lawan. Mereka suruh jarak, so kita jarak. Kita ikut, orang masjid, orang surau ikut. Tapi hak belah sana pun apa, kena turut, kena tegas lah. Ni apa mandi kolam punya, ramai orang lagu tu, tiba-tiba kata okey, SOP tak apa. Tak apa celah mana lagu tu, yang tu yang geram. Kita kolah tak boleh guna siapa kawasan kan. Pasal kongsi ayat. Tu kongsi hanya celuk tangan, ni celuk badan. Yang tu yang orang marah kadang-kadang kan. Kita tak kira belah mana pun, tak betul tak betul ya. Duk tunggu juga bila ada apa nak update baru punya SOP pasal masjid dan surau ni. Sengak kan ni. Takkan lagu ni sampai bila-bila. Tak apa kata macam ni tuan-tuan. Ketua bila tak pernah kata kan. Kalau yang bidang lain ni, bidang lain mereka tegah. Bukan macam saya bagi macam ni tuan-tuan. Kita nak kena ada satu union dah tau. Geng-geng surau masjid ni kena ada satu union yang kita ada suara kita. Mereka kena dengar, mereka kena gerun juga. Kalau tidak tuan-tuan, mereka duduk biar seluruh lagu tu. Tempat lain mereka berkerah, geng-geng ekonomi daripada geng-geng daripada persatuan, mereka tekan-tekan-tekan kerajaan buka. Tuan-tuan, Sunway Lagoon tu punya besar kolam, mandi berapa ramai orang, tiba-tiba tak ada apa. Lepas tu mereka pergi banding pula dengan gambar jemaah mana yang kena gari yang semayang tu. Yang tu sebab dia tengok tuan-tuan. Sebab sungguh-sungguh tengok apa pergi jadi sampai teror tu kan. Tu sepikat kolah surau nak celup tangan tak boleh. SOP kan. Yang kolah bermandi yang ramai tak ada masalah pula. Kami di sekolah pun lagu tu lah. Semua kain-kain semua kena buang. Habis kain apa pun tak boleh ada. Langsir tak boleh ada. Apa-apa kenyataan yang ada kain-kain tak boleh. Apa saja jenis fabric tak boleh ada. Baju budak-budak pun fabric. Terus pakai baju lagu tu. Pening habis kan. Tahu kan. Tak pernah kata. Ikut kita ni turut. Tapi turut sangat pun melampau. Saya tunggu lama soft tak terapat-rapat lagi ni kan. Pasal jadi katun. Minta maaf sebut orang. Tak baik saya kata macam ni. Tapi jadi katun lah tuan-tuan. Kita keluar boleh rapat. Kita menyembang berapat je. Hari tu saya tak kata pasal kita kena ikut kes dengan tinggi. Lah tempat lain dah boleh berapat dah. Anugerah Bintang Popular pun dah jalan dah. All together now tuan-tuan tahu. All together now. All together now ni penyanyi-penyanyi seorang kat depan. Juri 50 orang kat depan. Penyanyi-penyanyi seorang. Juri 50 orang. Betul kalau dia sedap, juri pekat mangkit lah. Seorang juri 2 markah. 50 orang mangkit, 100 markah. Haa, apa eh? Mereka pun tak berak apa pun. Duk lagu tu 50 orang elok, ikut soft. Gagah orang tak komat lah. Kan? Tak tahulah. Saya rasa kita kena tekan juga. Ha? Kena keluar kat suara kita. Saya sebut bila pasal ada rakaman, sebut. Korang-korang bagi nak abang kata kita pun fikir. Kami bukan, kami orang masjid, orang surau ni bukan tunggu saja ada lah. Kami nak tengok apa update, apa update, apa keputusan ni. Orang lain pakai duk gesak, pakai duk desak ni. Apa? Bidang-bidang lain, kelang dia desak cara kelang. Pelancongan dia desak cara pelancongan. Semua boleh kat mereka. Pelancongan dapat, kelang dapat, penerikan dapat, semua pakai desak. Hak kita ni. Kan? Takkan kita nak terang ni ya? Mereka semua dah pergi depan lah. Kita duk berjarak lagi kan, lagu mana kan? Tak ada, tak ada satu benda yang baru kan? Tak tahulah. No? Akhir zaman tuan-tuan. Tak apa lah no, belah mana pun no. Kita akan kira kan? Baik. Pasal tak mau jadi slow kan, kita marah, kita meluat tak. Tak mau bagi jadi slow. Tak apa, geng-geng surau masjid tak marah. Orang imam belakang, biar ambil lah. Jarak. Jarak sampai bila? Kan? Yeah. Saya duk tengok fasa 1, fasa 2, fasa 3, fasa 4. Semua tu duk ada update untuk setiap bidang. Untuk belah kita adalah surau, apa kuliah sikit kan. Tapi yang untuk penjarakan ni, kita macam bohong diri sendiri. Minta maaf sebut. Kita macam bohong diri sendiri. Kita pun tahu aku di luar duk rapat sebab tu tepuk tempat. Kan? Yeah. Tak tahulah. Salah ke? Salah mana? Salah lah kata macam ni. Tapi kata bila? Kan? Yeah. Baik.
Mudah-mudahan lah di peringkat atasan tu dia kena fikir lah. Pasal tu susah duduk di atas tu no. Kita tak kata kat duduk di atas belah mana pun saya faham. Dilema orang duduk di atas. Kok jadi kih apa pos lagi orang telah kat atas pula kan. Tapi kalau benda nak jadi buat aku mana kan. Tapi kalau kita biar lama pun sampai bila? Ha? Sebab soft adalah kekuatan. Soft itu kekuatan sebenarnya. Ha? Sebab tu sampai tahap semayang pun, kalau musim perang pun semayang ada solat khauf. Semayang dalam soft lagi. Kan? Semayang dalam soft lagi. Sampai soft depan tunduk, soft belakang tak tunduk lagi kan. Sekali dia bangun dia tunduk pula. Dia ni sujud, dia ni berdiri. Punya nak jaga soft dalam perang. Kan? Kalau nak ikut qiyas daripada hadis khauf, solat khauf tu, tak usah duduk soft lah. Hang gedak sana, hang gedak sini, jarak sikit lah pasal nak jaga musuh. Tapi pasal apa nak duduk soft juga? Kan? Soft pertama tunduk, soft belakang jaga. Pasal apa? Pasal kekuatan ada di sana. No? Dulu saya tak kata lah. Law pasal dah nampak kes turun, kita pun tak berganjak lagi ni bab-bab soft ni. Berasa nak kata juga lah. Lepas tu bila tengok Samuel Legun lepas lagu tu ya, geram lagi. Ha? Pilihan raya lagi, tak tahulah. Ha? Baik. Maka tak apalah tinggallah Nabi Ibrahim tinggallah apa nama ni Siti Hajar. Hajar ni Hagar lah kalau ejaan lama Hagar kan. Kalau ejaan di Indus, lembah Indus dipanggil Gangga. Hagar itu Gangga. Itu yang keluar sungai sungai Gangga dengan sungai Sarasvati itu. Dua sungai mulia dalam tamadun Indus India ni, sungai Sarasvati dengan sungai Gangga. Gangga tu Hagar, Hajar. Sarasvati tu Sarah. Ya, itu kepercayaan lama orang depa dululah. Tapi sungai Gangga pun teruk ni, kotor. Ha, kotor sungguh-sungguh. Baik. Maka Nabi Ibrahim tinggal mereka berdua. Maka berkatalah Siti Hajar kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, ke mana engkau hendak pergi? Apakah engkau akan meninggalkan kami sementara di lembah ini tidak terdapat seorang pun dan tidak pula ada makanan apapun?" Siti Hajar kata, "Abang nak pergi mana ni? Sepatah apa tak abang tinggal tang ni ya? Yeah? Nak tinggal kami tang ni saja ke? Apa pun tak nak." Nabi Ibrahim tak mampu kata apa, sengam, tak mampu kata apa pasal perintah Allah. Ha? Perintah Allah. Tak mampu nak kata apa. Sampai Nabi Ibrahim langkah selangkah, Ibrahim Siti Hajar tanya, "Allah, adakah Allah amaraka hadza? Adakah Allah yang suruh buat yang ni?" Nabi Ibrahim kata, "Ya, Allah suruh." Maka bila Nabi Ibrahim kata Allah kusuruh, full stop. Siti Hajar tak kata apa dah. Tak fikir dah. Ayam tak ada ke? Pokok tak ada ke? Makanan tak ada ke? Allah suruh. Okey, cukup. Selesai. Itu level kebergantungan tawakal yang tertinggi tu. Oh, cukup hebat dah Siti Hajar. Ha? Kalau Allah suruh, Allah pasti tak siakan. Kalau itu arahan daripada Allah, kalau itu perintah daripada Allah, dalam apa jua bentuk, kita rasa pelik, kita rasa macam mana dia nak hidup ni, tak logik dengan akal. Kalau Allah suruh, follow ya. Pasti ada hikmah. Tinggal. Terus, Siti Hajar berasa lega bila Nabi Ibrahim kata Allah suruh. Cukup. Dia tak tanya dah, Allah suruh lah mana-mana. Allah suruh ni Allah abang nak bila boleh balik. Allah abang ada apa-apa dah, aku dapat ganjaran apa-apa ke. Tak ada. Allah suruh. Cukup. Selesai. Oh, dia tak panjang dah. Pasal apa? Pasal dia punya tawakal tinggi kepada Allah, keyakinan kepada Allah cukup besar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertawakal kepada, siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan tunjukkan kepadanya makhraja, jalan keluar. Isi makan tu. Nah, jalan keluar. Nah, dan Allah akan memberikan kepadanya rezeki daripada jalan-jalan yang dia tak pernah sangka-sangka. Ini satu level ketauhidan, kebergantungan kepada Allah yang cukup tinggi lah. Kita kadang kita boleh bercakap, saya yang bercakap mungkin boleh cakap lah. Tapi nak sampai level tu, sampai tahap bergantung kepada Allah total, susah tuan-tuan. Mudah-mudahan kita dapat sampai tahap tu lah. Sebab tu di dalam hidup kita ini, ulama ajak kita, kita kena ada apa? Dua. Khauf, raja. Takut dan harap kepada Allah. Yang tu yang paling kita nak dalam hidup ni tuan-tuan. Sembahyang kita, puasa kita, zakat kita, amal baik kita, buat apa pun, dua benda ni kena seiring. Takut, takut apa ni? Takut Allah tak terima. Harap, harap apa ni? Harap Allah terima dan harap Allah ampun.
Kita tahu dan kita sedar, mungkin sekarang kita orang surau, orang jemaah, rajin main semayang lima waktu surau jemaah. Tapi kita ada dosa dulu-dulu ni. Mungkin kita rasa macam lepas dah, tapi kena ada rasa takut macam manalah kalau tak ampun yang tu. Ya Allah, aku duk rasa selamat dah ni. Rupanya dosa yang 10 tahun dulu duk ada satu lagi tak hilang. Aku dah buat sakit hati seorang kawan tempat kerja ni. Allah, harap sangat. Ha? Tuan-tuan, kita dah melayari kehidupan ni. Saya sendiri baru 31 tahun. Tu pun duk berasa kalau nak kena cari balik seorang-seorang yang kita pernah buat silap ke, yang pernah kita buat terasa hati. Jenuh cari, tuan-tuan. Susah hati kalau fikir. Kita baca hadis dalam Riyadhus Salihin. Imam Nawawi bawa satu hadis Bukhari Muslim yang kata tentang taubat ni. Dosa lagu mana banyak pun Allah boleh ampun sekelip mata. Tapi dosa dengan orang ni, kena dengan dia dulu baru Allah ampun. Ui, tuan-tuan, susah hati dah, tuan-tuan. Susah hati baca hadis tu. Pasal kita fikir nak cari balik mana satu. Nah, mungkin ada yang kita tak perasan ke, mungkin ada yang lama zaman sekolah ke apa ke. Ya Allah, susah tuan-tuan. Yang tu kata kena ada takut dan harap. Mintalah sungguh-sungguh kepada Allah agar kita ada satu perasaan dalam hati kita, takut dan harap kepada Allah. Sebab pada hari akhirat kelak, apa yang paling kita harapkan ialah ihsan dan kasih sayang daripada Allah. Kasih Allah, ihsan Allah tu, ihsan. Sebab kita nak masuk syurga dengan ihsan, kita nak selamat di titian surat dengan ihsan, kita nak berkumpul di padang mahsyar dengan ihsan. Tuan-tuan, padang mahsyar dia bukan sekadar tempat. Dia, sebab tu kita baca apa? Kehidupan di dunia, kan? Kehidupan di rahim, di roh kita tahu berapa lama. Di alam rahim 9 bulan. Di alam dunia berapa puluh tahun kita ni. Kemudian di alam akhirat tu dia pecah ni. Ni disebut sebab ada ulama dia sebut padang mahsyar, ada sebut alam mahsyar. Nak abang kata lama nak timbang berapa bilion orang seorang nak bergerak ke padang mahsyar lagi, nak tunggu seorang demi seorang. Mungkin dia adalah satu alam, satu fasa yang bukan satu tempat yang pukul 5 api beratok, pukul 6 setengah masuk. Paling lewat pukul 3 beratok, pukul 8 malam masuk. Macam tengok bola. Bukan, mungkin dia satu alam yang kita kena tunggu sampai 1000 tahun duduk situ. Maknanya bukan satu benda yang mudah. Alam ini ataupun kuasa Allah ni, kerajaan Allah ni terlalu besar nak digambarkan oleh kita yang kecil ni. Itu baru sirat, itu baru mahsyar. Nah, yang kita sebut dalam hadis kan, bagaimana apa nama ni malaikat tiup sangkakala Israfil, one of the biggest malaikat. Nah, yang dia tiup sangkakala pakat mati habis, kan? Dia tiup pula pakat bangkit balik. Bangkit pula bergerak ni, jalan tau dah nak pergi ke mana. Nak pergi ke mana ni? Nak pergi ke padang mahsyar. Duk bergerak kita ni. Mentah-mentah sebut dah. Satu apa tak pakai atas bawah ni. Tapi tak ada masa dah nak tengok orang. Sampai dalam riwayat kata ulama, berselisih dengan adik-beradik ni, tak tegur dah. Pasal apa? Pasal duk fikir aku ni lepas tak lepas lagi ni. Maknanya dia bukan satu. Dulu saya zaman sekolah, kita duk bayang padang mahsyar ni beratok, timang-timang pergi. Kan? Oi, dia bukan lagu tu. Dia satu fasa yang lama, macam mungkin silap seluruh kehidupan kita ni tak boleh potong lagi kehidupan di mahsyar yang duk potong lama. Sebab tu kita nak minta kita termasuk dalam golongan yang cepat. Kan? Cepat settle hisab, cepat settle sirat, kan. Tuan-tuan nak bergerak pi ni, bergerak sampai kita berselisih dia beradik pun tak peduli dah. Duk beratok ni, ada yang tenggelam dalam lautan peluh, matahari sejengkai. Yang tu pun kita tak boleh fikir akal dah. Ya Allah. Apa ni yang kita harap masa tu, tuan-tuan? Ihsan daripada Allah. Ihsan. Sebab itulah kita dalam setiap masa kita semayang, lepas semayang, atas motor, atas kereta, sebelum tidur, minta, ya Allah, aku nak ihsanmu, ya Allah. Kesianlah ke aku hambamu ni, ya Allah. Kesianlah aku, amalan tak banyak, ya Allah. Semayang lima waktu, tapi kadang-kadang semayang pun tak khusyuk. Ini bukan kat tuan-tuan ni, kat saya ni. Kadang-kadang tak khusyuk. Nah, benda kita ni, manusia lah. Hilang barang masa semayang, nak jumpa. Teringat habis semua. Ya Allah, ihsan, ihsan, nak ihsan rahmat Allah ni. Nabi kata masuk syurga dengan rahmat ni. Amalan kena buat, tapi rahmat Allah. Nah, itu baru mahsyar tak nak lepas tu, tuan-tuan. Sirat pula, seorang-seorang, ada yang laju, ada yang sat. Itu saya dah telajak tu. Sebelum tu, alam kubur tu. Oh, alam kubur. Nah, tak nak lepas lima soalan tu, ada yang terlepas lima soalan tu sekelip mata. Ada yang mungkin makan sebulan. Ada yang mungkin makan setahun, ada yang mungkin 20 tahun tak lepas-lepas lagi lima soalan tu berdasarkan amalan kita. Allahu akbar. Jauh lagi alam ni, tuan-tuan. No, jauh lagi alam ni.
nak lintas satu-satu, timbangan pula, nak ulang buku catatan kita pula. Allahu Akbar, nak terima tangan apa ni ketat, tak kira-kira dah ni. No? Allahu Akbar. Jadi, besarnya kerajaan Allah, kerdil dan halusnya kita, apa lagi tuan-tuan selain daripada amalan kita nak apa? Kita nak rahmat dan kasih sayang Allah. Setakat kita punya sembahyang lima waktu, baca Quran, puasa, zakat saja ni, kita duduk sadap pada yang tu, lepas tak tuan-tuan? Tak lepas. No? Tak lepas. Sehari kehidupan akhirat, 1000 tahun kehidupan dunia. Katalah di mahsyar tu sehari, katalah sehari nak beratok timbang. Sehari pun kita 1000 tahun. 1000 tahun. Kita baru hidup 30 tahun tak larat dah. Ha? Sakit pinggang, sakit belakang dah. 1000 tahun tu kalau sehari mahkamah Allah dah. Kalau dimensi sana pun dah 1000 tahun, darat dengan 1000 tahun dunia, tak tahu. Jenuh. Luah, saya nak abang apa ni? Saya nak abang besarnya kerajaan Allah, besarnya kuasa Allah, agung segala-galanya ni. Entah nak masuk syurga tu. Ha? Entah nak masuk syurga tu. Jadi kita ni lepas tak lepas ni sekadar benda yang kita dah buat ni. Bagus dah. Tapi jangan duk bersanak pada yang tu saja. Ha? Dalam Hikam Ibn Athaillah As-Sakandari sebut dengan dalam Hikam yang nombor 1 lagi. Min alamatil i'timan 'alal amal nuqsan raja 'inda wujudi zilal, kata. Antara tanda-tanda orang yang dia tak bertawakal lah pada Allah tetapi dia i'timan 'alal amal. Dia bergantung pada amal dia saja. Syurga lepas dah. Cara aku sembahyang, cara aku buat amalan ni lepas dah syurga. Dia bergantung kat amalan tu. Maka kata Ibn Athaillah As-Sakandari itu tanda-tanda orang yang condong dia bergantung pada amalan dia ni bila nuqsan raja'an da wujudi zilal, kurang dah pengharapan pada Allah. Jadi kita jangan tinggal yang tu tuan-tuan. Teruk macam mana kita pun, elok macam mana kita pun, takut dan harap kepada Allah, dua tu kita jangan tinggal lah tuan-tuan. Bila dan bagaimanapun, bukan kita nanti semayang, tak semayang ke, bukan tak semayang, bukan waktu semayang ke, duduk di rumah sambil tengok TV ke, sambil tahan motor ke, bila pun teringat saja sebut, ya Allah, ihsan lah pada aku ni, ya Allah, ihsan, kesian lah, ya Allah, kesian. Tak ada daya upaya lah. Kita dah baca la hawla wala quwwata illa billah tu kan. Tak ada daya upaya dah diri ni, ya Allah. Nah, tu yang apa nama ni, syair Ilahi lastulil firdaus tu kan. Syair tu ada pula ustaz dia kata yang tu mengarut kurafat sesat apa sampai tak berhenti langsung. Memanglah tu bukan zikir, tu syair, tapi tu tanda tawaduk tu ya tuan-tuan. Ilahi lastulil firdaus, lastulil firdaus si ahla, aku tak layak dengan syurgamu ya Allah. Betul lah tuan-tuan, dia cara saya cerita tadi tu, kita layak tak? Tak layak lah. Dengan luahnya syurga ni, nak apa dapat nikmat segala banyak. Allahu Akbar. Orang yang paling lah sekali masuk syurga, syurga untuk dia itu lebih luas daripada langit dan bumi. Langit dan bumi, bumi di kaki kita, langit di mana tuan-tuan? Tak tahu. Mana hujung langit? Tak tahu. Yang kita tak nampak awan. Dan mana hujung dia tak tahu. Itu orang yang paling lah. Orang yang paling lah. Maknanya orang yang masuk tera-tera awal, tengah apa-apa. Punya besar nikmat itu, kita layak dengan amalan kita yang 10 tahun 20 tahun ni? Tak layak lah. Pasal tu syair tu ajak kita, tak layak ya Allah. Tapi tak layak syurga neraka aku tak mau ya Allah. Tak kuat. Ha? Wala aqwa 'ala an-naril jahimi, aku tak mampu, tak kuat dengan syurga-Mu ya, dengan neraka-Mu ya Allah. Jadi apa yang guna? Nak keampunan daripada-Mu ya Allah. Mana tu itu tawaduk? Mana ada kita boleh pergi kata yang tu zikir tu syirik apa syirik kau mana? Tak faham. Zaman lah ni tuan-tuan manusia dah jadi tak tahu lah. Sehari dua ni dia main pula isu apa? Isu minta dalil. Kau tengok tak Facebook minta dalil. Ya, bergaduh pula, bergaduh pula. Ada orang kata dalil kena orang awam boleh minta dalil. Saya nak cerita kat tuan-tuan, orang awam tu siapa? Kalau ikut orang awam ni, saya apa orang awam ni? Kalau mutaqaddimin dengan mutaakhirin ni punya pembahagian, al-awami ni siapa? Saya orang awam sekali ni. Ulama, kita bukan ulama ni. Ulama ni jauh tinggal kita. Ustaz bukan ulama lagi. Yang orang awam lagi ni sebenarnya. Satu lah. Yang kedua, nak minta dalil ke tak minta dalil dalam ceramah? Yang tu tuan-tuan tentukan lah, tuan-tuan yang duduk dengar. Saya kalau peribadi, ada ustaz Muqtaz Senik kah? Dia post dekat Facebook, dia kata apa? Macam pergi kedai makan lah. Ada menu, chef tak habar nak masuk apa, gugi. Ada menu, ada harga, orang beli sudah, orang tak tanya kan. Satu sudut betul.
Tapi saya nak tambah sikit, kalau saya lah, saya pandai macam ni. Kalau kita pergi kedai makan, law menu dia tak tulis menu saja. Dia ada terang sikit kat bawah tu. Kata dia kata, nasi goreng pakapau, dia kata. Bawah tu dia terang sikit. Ada sotong, ada udang. Pasal nak, dia terang sikit bawah tu. Tapi dia tak terang lah proses masakan. Jadi pendapat saya kalau nak kiyah daripada analogi yang ustaz bagi, kita boleh kata, dalil yang kena, tapi dalil yang umum lah. Maksudnya yang sekadar yang, okey, orang tanya ustaz, kena buat apa hukum ni? Okey, hukum dia macam ni. Okey, ni berdasarkan yang ni, cukup. Habis. Kalau ada nak lah. Ataupun kalau ustaz tu rasa perlu. Okey, cukup. Yang tak perlu tu maknanya bahawa di peringkat ceramah umum ni, dia tak perlu tu hurai proses. Oh, ni istimat hukum. Ini kaul apa. Ini sekian-sekian cara. Ini sekian-sekian tempat. Ini ulama ambil pada kaedah ni. Saya bagi contoh. Boleh tak? Saya bagi contoh. Lama tak main ni, serta habis lah. Mazhab Syafi'i. Bersentuh lelaki perempuan. Ada wuduk batal tak? Lelaki bini pun batal kan? Baik. Mazhab lain ada tak batal? Kan mazhab Hanafi sebab tak batal. Baik. Setiap imam mazhab itu dia keluar dengan kaedah tu, bukan dia keluar saja tuan-tuan. Sebab okey, saya ambil contoh ayat tu main pada mana? Hukum tu keluar daripada mana? Keluar daripada ayat Quran surah An-Nisa tu. Ha? La mastumun nisa tu. Ha? La mastumun nisa, sentuh perempuan. Kita buat keluar tom tu dia punya dhamir dia la masa. La masa tu kita kena tengok ilmu sharaf pula. Ilmu sharaf. La masa ni dia main daripada wazan fa'ala, yufa'ilu, mufa'alatun. Ha. Maksudnya mufa'alah. Wazan mufa'alah. Dia punya masdar mufa'alah. Maksudnya semua yang tuan-tuan dia guna muraqabah, mufa'alah, munawalah. Apa lagi yang bunyi-bunyi lagu tu wazan yang sama tu. Dalam ilmu sharaf dia bincang wazan yang fa'ala ni bermaksud wazan yang A buat B, B buat A. Ha, macam tu. Macam mana saya nak kata? Ha, macam tu lah. Contoh, muraqabah kan? Muraqabah. Dekatkan diri dengan Allah. Muraqabah main pada wazan raqabah. Raqabah kan? Raqabah bermaksud pi dekat. Dekatkan diri dengan Allah. Kita pi dekat dengan Allah. Allah main dekat dengan kita. Itu maksudnya. Maksud perbuatan yang saling. Itu wazan tu. Jadi, fa'ala. Jadi, bila pun keluar perkataan la mastumun nisa. Perkataan dia apa? La masa. Jadi, wazan tu bermaksud apa? Saling lah. Aku pegang hang pegang aku. Baru batal. Macam sat tak habis gini. Aku pegang hang pegang aku. Baru batal. Kalau jalan-jalan kita pegang dia, dia tak pegang kita, batal tak? Kalau ikut kaedah sorof yang tu, tak batal. Okay, baik. Nanti sat. Tapi ada qiraat yang lain dia baca. Lamastum nisa. Lamastum nisa. La tu tak panjang. Jadi lamasa. Pendek ya? Lamasa. Lah masa bermaksud aku pegang hang ke, hang pegang aku ke, salah seorang pegang ke, kira pegang. Maksudnya itu yang dalam qiraat itu Imam Syafi'i ambil. Seorang pegang kira dia. Jadi bukan kira cakap kosong. Semua ada bahan dah. Baik. Lepas tu pula itu baru satu bab. Dalam mazhab Hanafi pula bincang pula. Lah masa ni adakah dia muhkamat? Adakah dia jelas? Terang qat'i, adakah dia qat'i? Ataupun adakah dia itu ma'ani? Iaitu unsur kiasan. Adakah ayat Quran tu Allah nak abang kata bersentuhan perempuan tu bukan sentuh bermaksud sentuh, tapi mungkin maksud apa panggil apa? Jima. Sebab kita kata sentuh, tak baik saya sentuh. Saya menikah dengan lelaki saya 20 tahun, dia tak pernah sentuh saya. Takkan tak sentuh langsung? Maksudnya tak, dia tak menyetubuhi saya, tapi kita sentuh. Dalam mazhab Hanafi kata la masa tu bermaksud dia ma'ani. Tu kena tengok ilmu ma'ani pula. Sebab tu dia ada mantik, bayan, ma'ani, nahu, sorof, apa semua ni. Di sudut itu mana? La masa tu bermaksud bersetubuh. Bukannya apa nama pegang. Sebab tu dalam mazhab dia berkata sentuh tak batal. Dia bersandak pula dengan hadis. Hadis yang Siti Aisyah kata. Saya nak bagi tuan-tuan tengok nak macam mana hukum ni berjalan. Hadis. Tapi Imam Hanafi bolehkah dia mereka je? Dia kata benda ni adalah... benda ni adalah makna. Benda ni adalah kiasan. Bolehkah Imam Hanafi kata macam tu? Sedangkan Quran sebut sentuh. Imam Hanafi dia sanak dengan hadis pula. Ada hadis Siti Aisyah kata, Nabi semayang malam. Aku duduk tidur depan dia. Lagu mayat tidur ni. Lepas tu bila Nabi sujud, rumah kecil. Nabi kaih kaki aku. Angkat ubah. Sujud. Kalau ikut batal, batal. Wuduk Nabi. Awak tak batal. Dalam hadis tu, hadis tu sahih. Oh, kalau macam tu mazhab Hanafi lah betul. Mazhab yang tadi yang kita batal tu dah salah. Aida.
Ulama Syafi'iyah kata pula, memanglah Nabi ubah kaki Siti Aisyah. Tapi ada hadis tu sebut tak? Kaki tu duduk dalam selimut ke tak dalam selimut? Ha, tuan-tuan. Mai ulama hadis pula kata, hadis ni terbit musim sejuk. Musim sejuk memang orang tidur pakai selimut kaki. Kaji sampai hadis tu terbit musim bila? Maknanya setiap seorang imam mustahid mutlak ni, kita tak boleh lawan dah lah. Saya nak cerita yang tu sebenarnya. Dia bomel kat kita tu betul lah. Dia pun berbeza tak apa. Dia pun mustahid. Kita yang tak boleh ni kan. Pasal kita ni ikut ni. Jadi maksud saya ni, kalau dalam ceramah umum nak terang sampai terang tu, mungkinlah tak perlu kot. Kecuali kalau orang minta kena terang lah. Saya ini peribadi saya lah. Kalau orang minta juga, tapi saya tak puas, saya nak tahu juga, terang juga ataupun kata kat dia lepas habis kuliah kita sembang di luar. Pasal apa? Pasal jemaah lain dia nak cepat ni. Semua yang lain pula bagi saya lah. Jangan kita kata tak payah tahu lah. Yang tu yang mungkin orang marah kot. Tapi kalau kita meraihkan, insyaAllah. Jadi saya nak ambil jalan tengah lah. Nak kata tak boleh bagi dia langsung pun tak boleh juga. Kan? Satu muhasabah dia bagi saya, orang yang berceramah ni, bila ada perbuatan orang minta dalil, kita yang duduk berceramah ni pun jadi disiplin. Aku nak kena standby dalil. Aku nak kena baca lebih malam ni sebelum mula kuliah. Untuk saya lah. Jadi bagus juga di sudut itu. Tapi di sudut setengah orang pula, dia minta, ni bukan dia minta, dia nak tahu sungguh, dia nak petikai. Ada juga. Bila kita habang dia tak faham apa pun. Ada juga. Tu yang kata akhir zaman tuan-tuan. No? Fitnah banyak. Tapi saya nak habang tuan-tuan, proses nak terbit satu-satu hukum tu, dia berjalan macam saya kata tadi. Dia terlibat ilmu ma'ani, ilmu soraf, ilmu apa qiraat dia ada, ilmu hadis ada, sahabat urut hadis ada. Dia bersabit habis, tak nak terbit hukum lelaki perempuan bersentuh tu ya. Tu tak cerita bab sujud sahwi lagi, bab macam-macam tuan-tuan. Panjang. Dan memang itu memerlukan kita duduk dalam satu setting kelas yang khusus, yang boleh berbaloh mendapat dalam kelas tu, tak ada masalah. Tapi dalam setting kuliah mungkin saya kira tak perlu sampai tahap tu. Tetapi kalau diminta juga sekadar dalil sebagai hujah nak sandar, okeylah. Contoh, saya kata kepada tuan-tuan, tuan-tuan sebelum masuk surau, sebelum masuk masjid, tuan-tuan masuk masjid, tuan-tuan kena apa? Sembahyang tahiyat masjid lah. Kan? Orang faham lah ustaz, suruh buat lah. Tapi seorang dia kata dia tak buat hati. Sungguh kah ustaz? Ada Nabi suruh kah? Kita pun abang ada. Nabi kata, "Iza dakhaltum ilal masjid falyarka' raka'atain." Nabi kata, kalau kamu masuk masjid, rukuklah dua rakaat. Maksud sembahyanglah dua rakaat. Cukup kan? Selesai eh? Kalau ditambah lagi, tapi ustaz kaedah ni, yang tu yang menjadi mereweknya. Mereweknya, yang tu yang kena masuk kelas. Sekadar umum dalil macam saya bagi contoh tadi tu, saya kira tak ada masalah. Kita duduk ceramah ni tuan-tuan, ni Nabi kita semayang lepas semayang ni, kita wirik macam mana ni? Ada orang tanya, ustaz ada dalil ke? Ada? Abu Hurairah riwayat, "Kana Rasulullah SAW iza sarafa min salati istaghfara salasan." Nabi selepas semayang, Nabi akan istighfar 3 kali. Summa yaqul, kemudian Nabi akan berkata, "Allahumma anta salam wa minka salam wa alaikal salam." Itu hadis sahih. Ada? Tapi ustaz, yang tu kita cerita sat lagi. Kalau hang nak dalil yang ni, aku bagilah. Mungkin maksud depa yang tu kok jadi panjang. Jadi saya duduk tengah-tengah lagi ni. Nak larang terus pun tak patut juga, tapi nak anjurkan sampai tahap lagi nanti kelas jadi debat. Jemaah akan mai, aku nak tiba ustaz ni malam ni. Aku dengar kat YouTube ustaz ni kata challenge. Aku nak try tengok malam ni. Dia betul tak betul? Dia takut jadi budaya tu. Kena kontrol juga. Ya. Zaman dulu orang tak tanya pun dalil kat tok guru. Ada juga macam tu kan. Kata sekarang ni kita zaman yang orang boleh bercakap, boleh jadi ustaz, zaman ni susah lah. Tak maaf sebut lah. Tak mahu lah tuan-tuan saya bergaduh dengan orang. Tapi tuan-tuan faham lah maksud saya ni. Saya tak mau main kata jangan tanya dalil langsung. Saya tak setuju juga. Dan saya juga tak setuju juga bila kata kena tanya dalil sungguh-sungguh. Tak boleh. Bukan ustaz tu orang yang salah. Dia main kita nak press dia. Tak boleh ya. Kan? Kena ada check and balance. Dalam ruang apa pun kita wasatiyah. Duduk tengah-tengah, check and balance. Tanya boleh satu dua, ringkas boleh satu dua. Kas kata nak tahu ustaz ada adik? Ada, cukup. Tak payah nak panjang-panjang nak istimbat hukum. Maksud saya ambil kaedah tu tak payahlah. Tu kena masuk kelas. Tu betul ialah macam ustaz. Ustaz-ustaz dia sebut tu kena masuk kelas. Betul ialah. Ha? Tempat dia begitu. Ya. Kami duduk belajar dulu boleh gitu lah. Ada benda yang debat ni tuan-tuan. Minum air, berdiri ke duduk tuan-tuan? Yang tu panjang dalam kelas kami bincang. Sehari kuliah. Semua ada hadis. Yang Nabi berdiri pun ada, yang Nabi duduk pun ada.
Tapi yang berdiri itu masa minum yang zam-zam. Yang masa berdiri itu di Mekah. Ada orang ambil pada ilah yang zam-zam. Yang zam-zam saja berdiri. Ada kata tak, bukan sebab yang zam-zam, sebab Mekah. Ha, jadi Mekah kena berdiri, yang apa pun, yang skipir pun kena berdiri. Ada yang kata bukan. Hadis yang di Mekah tu berlaku awal. Hadis di Madinah yang Nabi duduk tu kemudian. Maka kita kira yang duduk pasal ada nasah mansu. Ui, tuan-tuan, panjang. Sebab tu bila ulama susun mereka kita, ikut sudahlah. Ha, itu masuk depa tu. Bukan depa larang orang awam jangan tanya, bukan. Saya pun faham, saya pun faham begitu. Ha, tuan-tuan pun saya rasa tuan-tuan pun faham maksud saya ni. Satu dua nak tahu dalil boleh lah. Tapi kalau nak bincang sampai istimbat hukum, macam mana hukum tu boleh terbit? Yang tu panjang. Yang tu kena kelah, bukan dia kuliah. Ha? Ha, saya pun jadi panjang tiba-tiba ni. Sambung tu lah. Sakit mata ni tuan-tuan bersepa, tak tahu nenek ketumbik apa tu. Jadi dia duduk, saya duduk garuk dalam mata ni. Tu saya duduk pegang mata ni. Apalah. Apa, sambung lah. Maka Siti Hajar kata, abang, Allah suruh ke? Allah amarkah? Allah suruh ke buat ni? Nabi Hadirah kata, ya. Maka full stop. Pilah abang nak pergi mana pun, tinggallah. Tanpa ada satu pokok pun, tanpa ada makanan apa pun selain dalam tepawai ni, selain tanpa ada ayak pai apa pun, apa pun tak ada, kosong saja. Tapi Allah suruh, saya terima. Kalau mati pun mati lah. Mati atas amar Allah, atas perintah Allah, atas duk buat kerja Allah Ta'ala, Allah suruh, ikut dah. Kita nak takut apa tuan-tuan? Dek, kita boleh kata lah tuan-tuan, kalau kita kenal, kita pun jam. Ha? Kita baru karen tak ada, tak tahu duk dah. Kan? Tuan-tuan, Siti Hajar tawakallah tinggi kepada Allah. Nabi Ibrahim pun tak kata apa, meninggalkan dia. Ini ulama susun cantik tuan-tuan. Dan Quran kata Nabi Ibrahim tinggal Nabi Siti Hajar dengan Nabi Ismail. Nabi Ismail berdua bayi tuan-tuan. Bayi. Saya nak keluar main kuliah tadi, Tasik Lugok hujan lebat, dia lintang. Guru petir lintang. Saya ada bayi seorang lah ni anak. Oh, kalau saya lah sama tuan-tuan, anak tak keluar ayo. Loh dah 5 bulan. Dah lama tak main seorang ni. Bini saya demam. Tapi dah test covid dah tak ada orang lah. Negatif abang saya siap. Saya juga kata, nak abang kat Basam Su dah nak cancel ke tak? Nak, saya kata, anak duduk teriak, video duduk demam, macam mana? Lintang, gila ada bunyi hak abang takut. Dia kata, tak boleh, aku dah setahun dah tak main surau ni. Main juga lah kan. Tapi nak abang apa? Duduk terpinggan anak kecil dah tinggal tu. Baru hujan, bumbung umur ada. Tapi nak abang terendah iman kita ni. Nabi Ibrahim, dia tinggal Nabi Ismail, bayi tu weh. Apa bumbung apa pun tak ada, ayam apa pun tak ada, kira kering kontang orang pun tak ada. Tinggal, Allah suruh. Amanah Allah. Yang kuliah pun amanah Allah kan. Kan amanah lah kan, betul tak? Lepas tu kita kuliah kita tak boleh main cakap kan, kita kena study. Kan? Lepas tu kita beza kita dengan Nabi Allah kan. Baik. Yang ni kena dengan tuan-tuan. Nabi Ibrahim pun tinggal. Ulama' kata, bila ulama' syarah balik ayat ni, kan ada ayat Quran Nabi Ibrahim doa kepada Allah kan, ya Allah aku tinggalkan anak isteri aku di lembah yang tak ada orang ni kan. Ulama kata dalam syarah hadis, dalam syarah ayat ni, dalam tafsir, Nabi Ibrahim jalan jauh sikit sampai Siti Hajar dengan Nabi Ismail tak nampak dia. Baru dia berhenti, dia kat tengah dia doa. Apa kata dalam tafsir ulama kata apa? Tu tentu perangai orang lelaki. dia sayang. Hati dia lembut, tapi dia tak mau orang tengok. Dia marah anak dia ni, dia sayang. Jauh lagi rotan ke apa ke, tengah malam anak tidur lagi, dia main rot lah. Kadang dia cengeng dengan bini pun cengeng, tapi hati sayang. Bini minta apa-apa kita marah dulu. Tapi sengat-sengat kita pergi beli. Kita pergi beli lagi, bini dia buat terima kasih. Kita pun, masih apa? Ambil orang tu lah. Kita tak kerti nak. Tak tahu kelas saya tak kerti nak weng-weng tu. Bini duduk abang terangin ni apa-apa kan. Kita duduk kata, lipa lah pun. Jadi lah kita impun duit kau. Kan impun duit beli. Impun duit beli, saya kita pitak lagu tu. Saya tak kerti nak buat separah apa kan. Dah pedih mata orang. Tak kerti nak buat separah apa lah. Ayah pun lagu tu lah kan. Ayah saya cerita lagi tuan-tuan. Saya masuk UAE dulu ayah saya. 2010 saya masuk. Naik hostel tu, asrama tu. Orang kampung masa tuan-tuan. Kami UAE bilik asrama ni ada 4 cube. Seorang satu. Mak saya ni dia pikir cara timba, cara semua tu lah, sabun dengan Oreo dengan cik semua apa. Padahal umur 20 dah. Tapi dia pun pikir cara anak dia kecil. Ayah saya ni anak dia teruah apa, dia tengok tilam, dia tengok lampu, dia buka lampu tak nyala. Dia pi bilik kawan saya ni, saya tak kenal lagi. Budak tu pun tak main lagi. Dia buka lampu kawan tu, dia main buh kat saya. Lampu saya tak nyala ni, pi buh kat kawan tu.
Tak bolehlah. Turun-turun tu kita pun ramang lah, salam-salam semua. Pak saya salam, dia marah saya terus. Bibi-bibi naik dia tu, lagi cikgu orang marah. Dia sebut, saya ingat bagelah, cikgu orang dia kata, universiti lah. Saya pun dalam hati tak apa, tuan ni orang nak feeling-feeling kan, tak pernah duduk jauh pada dia kan. Marah kita kan, tempik. Bibi naik, lagi cikgu orang marah. Dia pun naik, asrama duduk dalam hati, duduk macam tak puas lah kan. Orang ni semua seronok. Lepas tu barulah saya telefon mak saya esok lusa tu, mak saya kata pak hang teriak daripada Gombak sampai Pinang tu. Dia marah pasal apa? Pasal dia tak mau pergi tengok dia teriak. Naik cepat aku nak teriak kan, itu maksud dia. Hang dengan tengok. Teriak. Tapi yang lawak dia semasa saya duduk di asrama hari mula tu, member saya tu baru mai, dia budak Johor, dia main tegur saya. Dia kata dia panggil bro lah bro. Jom teman, jom teman aku sat. Pinang pergi pejabat pasal apa? Nak report. Report apa? Lampu aku rosak tanya lo. Saya dah teriak nanti lampu aku yang ambil. Kan saya pak saya ambil kan. Orang tua-tua biasalah. Bin abang, mak, ayah memang panggil lagu tu. Ha, tuan-tuan pun kalau bini anak marah masuk kata tu. Ibrahim pun macam tu. Bukan ayah, bukan abang seorang. Biasalah. Memang laki dia macam tu sifat dia. Dia bukan ego. Saya tak setuju orang kata ego. Ego ada bab dia. Tapi ni bab memang orang laki ni dia kena jaga pride dia. Tuan-tuan pun. Tuan-tuan pun lagi pandai daripada saya lah. Tuan-tuan anak-anak besar-besar lah. Saya baru lagi. Cuma saya ada kelebihan sikit, saya belajar khusus bidang kaunseling rumah tangga ni. Ha, tapi sebab pengalaman tuan-tuan lebih. Memang bini kita, dia kena layan, dia kena latih anak kita, hormat kita sungguh-sungguh. Ha, itu memang satu perangai. Ha? Kalau anak buat silap, ataupun kalau apa pun bini kita kena kata, ha, cunggu saya ayah main. Kena buat ayah tu sebab raja. Baru bukan nak. Kita faham maksud saya lah, esok anak akan jadi respect. Ha? Kena ada penghormatan kepada ayah. Malam ni saya cakap lama orang banyak sikit minta maaf tapi dah tak main setahun. Cek anak-anak tuan-tuan, zaman lah orang panggil zaman TikTok kan. TikTok lah ni Allahuakbar. Saya baru tahu. Lah dia pada buat perangai apa tuan-tuan? Video dia panggil apa banyak? Banyak ada TikTok. Video sweet tu. Minta maaf sebut tuan-tuan, cek anak tuan-tuan. Cek, saya dah cek anak murid saya dah di sekolah. Ramai. Saya baru tahu saya tak ada TikTok. Tapi ramai tuan-tuan. Dia pun buat perangai ke mana, balik cek anak lah, saya minta tolong. Anak jantan dengan perempuan, adik-adik kandung lah ni. Dia pun dah buat video lagu bercinta. Ni bukan cerita ada satu dua video, berlembak tu ya banyak. Berlembak. Dia pun nak buat macam prank kat orang ramai. Buat video macam cinta, abang lah aku jumpa dia dekat 7E. Ni keluar viral-viral ni. Kemudian kami bercinta jarak jauh, video call. Dia tunjuklah gambar kat TikTok tu. Lepas tu raya-raya dukung, bercinta. Lah kali sebenarnya dia abang saya. Hari tu belum orang buka gelok. Merepek, merapu tuan-tuan. Cohlah benda-benda lagu ni. Saya tengok saya nak geli. Sebab tu dalam hadis Nabi kata apa? Yang hadis yang muru aula dakum tu, suruh anak kamu solat umur 7 tahun kan. Dan pukullah mereka wadribuhum, pukul mereka umur 10 tahun. Hadis tu kena baca bagi habis. Apa ni Nabi kata lagi? Ufarriqu, pisahkan bainal mada'i, pisahkan tempat tidur mereka. Buka syarah hadis itu, ulama kata apa? Pisahkan tempat tidur laki perempuan. Umur tu. Jadi hadis tu tak boleh ambil pisah tempat tidur saja. Gap kena ada. Memang adik-beradik rapat, tapi sampai dukung, sampai duk buat video sweet-sweet ni. Bagi saya ni jarum halui. Orang akan lawan kata, saya faham video nanti orang akan komen, Allah ustaz bukan haram pun. Dia tak haram. Memang tak haram, dia suruh pegang tu, dia suruh perangai apa buat tu. Saya tengok orang duk percaya dah kata couple. Pasal dia pada buat lawak lah, buat cincin. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan suruh anak-anak tuan-tuan buka di TikTok tak percaya. Tengok, Melayu dia cerita dia ni, bukan seorang, berlembar. Saya dia buat video dukung, saya meluat semua tu. Dukung sebab dengan bini je, kita duk percaya kata bini dah lah. Sebenarnya dia abang saya, hehe, orang bergak gelak. Mengarut. Tuan-tuan ada adik, tuan-tuan mungkin adik-beradik perempuan yang bukan jantina, tuan-tuan fikir benda ni geli lah, geli. Betul tak? Dan benda duk main kat negara kita lah ni. Tak tahu. Tengok, kawan-kawan saya duk tunjuk, abang Jek pun duk tunjuk pasal TikTok orang putih tak ada lagu tu pun. Dia buat duk cerita ilmiah, cerita pasal enjin kereta, enjin motor. Hak kita lebih jadi pelik lebih. Ada yang tak elok ada. Kalau TikTok Ustaz Wadi Anwar tu, bukan Ustaz Wadi buat tu, admin buat kot. Semua ceramah, semua bagus. Ada bagus, kalau tak bagus, dia marah pula. Yang bagus pun ada. Cuma yang teruk ni banyak kan. Kalau teruk gelek sungguh ni lain cerita, orang tahu dah teruk. Ha, betul tak tuan? Orang tahu dah teruk ni yang dia main cakap halus ni. Inilah bukan haram pun, memang aku boleh pegang dah dia abang aku. Ha, yang tu yang masalah.
Tu yang kena check balik. 8, 10 orang. Kena sambung lagi ni, kena cepat-cepat. Ha, dia bunyi. Oi, dia tang pasal apa? Dia macam orang garu dalam atau. Okey. Selanjutnya ke okay, Nabi Ibrahim tinggal. Setelah Nabi Ibrahim tinggal, barulah Siti Hajar, Nabi Ibrahim kata Allah suruh, maka Hajar berasa lega, Nabi Ibrahim pun bergerak. Setelah Nabi Ibrahim sampai ke lembah yang bernama Saniyah, di mana ramai orang tidak boleh melihatnya, dia menghadapkan wajahnya ke Al-Bait, di mana tempat Hajar ditinggalkan tadi, lalu dia berdoa. Tidak, dia tinggal sampai tempat orang yang orang tak tengok dia. Dalam syarah sebut, hadis sebut, dalam ini bersebut. Memang dalam tempat orang tak tengok dia. Maksud itu sifat orang lelaki kadang-kadang. Bukan kita nak meraihkan kata bagus, tapi nak meraihkan jiwa lagu tu lah kadang-kadang. Kadang-kadang orang lelaki ni ego kan. Bukan ego, kadang dia ada situ sepangai yang tu. Kita ada doa kat anak kita, kat isteri kita, kita doa. Tapi kita tak abang kan. Kadang-kadang dia pun katakan kami ni doa kat abang. Aku pun doa kat hang lah, cuma aku tak abang lah. Baik. Saya sambung sikit lagi. Baik. Sementara itu, Siti Hajar masih menyusukan anaknya Nabi Ismail. Hajar minum dari air yang tersedia, sehingga ketika air yang ada di dalam bekas itu sudah habis, dia dan puteranya terasa kehausan. Hajar melihat puteranya dalam keadaan lemah, tidak sanggup melihat anaknya menangis kehausan. Dia berganjak bangkit dan mendapatkan Safa, sebuah bukit yang paling dekat dengannya. Dia berdiri di atas bukit itu, menghadap ke lembah sambil melihat-lihat kalau-kalau ada orang di sana, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Ini tuan-tuan tahulah cerita ni. Ya, Siti Hajar pi Safa Marwah, Safa Marwah tu kan. Dulu Allah ni kan dia buat lampu hijau dah, kita tahu kat mana yang berlari, kat mana yang berjalan kan. Kita tahu dah. Cuma sekarang ni dia tak ada Safa Marwah dah lah kan. Dia berlantai semua elok dah. Ada pro and con lah benda tu. Setiap pembangunan dia datang dengan harganya sendiri. Bagus di sudut mudahkan orang. Cuma nilai-nilai sejarah tu hilang. Kita kena pilih salah satu lah. Nilai-nilai sejarah tu kurang. Cuma saya tak setuju di sudut. Bagi saya, di sudut nak memudahkan ibadat orang, silakan. Tapi di sudut nak memadamkan monumen-monumen sejarah yang tak ada kena-mengena untuk memudahkan ibadat, saya rasa biarlah. Contoh macam rumah-rumah sahabat-sahabat di Mekah dulu kan. Habis runtuh habis, yang tu yang saya tak tahulah. Bila masjid, ialah kita terima lah pasal untuk memudahkan orang semayang, orang beribadat kan. Ada pro and con. Masa saya pergi di Mesir dulu, kami jumpa dengan duta Malaysia di Mesir. Kami masa hari lah tu duduk makan dengan jamuan dengan pelajar Mesir. Duta tu mai, dia cerita lah, dia kata di Mesir ni masa tu ada Qal'ah Salahuddin Al-Ayubi, kubu Salahuddin Al-Ayubi. Dia kata tengok macam mana hak dia tinggal, macam tu lah dia kata. Lepas tu kami pergi di Istana Qarun, lagu tu lah Istana Qarun. Maka duta ni kata, inilah macam orang Mesir ni tak pandai jaga sejarah, dia kata lagu tu. Tengok kita di Malaysia, dia pun ni duta orang kerajaan lah, ni dipuji kerajaan lah. Dia kata, kita di Malaysia ni, tengok di Melaka macam mana kita jaga, kita penat balik, kita cat balik. Tapi kalau orang sejarah yang betul-betul, dia kata apa? Yang betul-betul jaga sejarah orang Mesir lah. Pasal apa? Lagu tu dia tinggal, lagu tu kita jaga. Orang nak tahu sejarah tu eh. Di situ pun khilaf dah. Kalau orang awam dia kata, dah ada eh, kena cat lah, baru jaga. Nampak tak? Itu orang awam sejarah dia kata kena cat lah. Ulama sejarah dia kata jangan cat. Lagu mana dia tinggal, lagu tu kita biar. Baru betul-betul tulen. Tuan-tuan pilih, tuan-tuan aduk mazhab orang yang tu. Nak biar ke nak cat bagi elok? Sehingga orang kata biar ustaz. Baru kita nak tahu ori zaman Fir'aun tu lagu ni ke? Ada kata tak boleh biar. Kita kena cat baru, kena buat lain pun semua. Ikutlah. Nak abang kata bukan agama saja orang berbala, orang berbeza. Semua bidang kan? Geng motor pun berbelah kan. Four stroke ke two stroke, macam-macam lah. Kereta pun ada beza, tarik depan, tarik belakang kan. Bukan kata agama saja, tengok kata orang agama ni kerja bergaduh kan. Bidang lain pun bergaduh kan. Cuma zaman sekarang orang minat agama, orang tumpu pada agama lebih, nampak lagu kita bergaduh lebih. Tapi mudah-mudahan bergaduh tu khilaf biasa lah, jangan sampai kafir hang aku kan? Jangan sampai macam tu lah, perenggan lah, perenggan lah. Okay, kemudian ketika Sarah mendekati Marwah, Sarah dia Safa Marwah, Safa Marwah, bila nak mai kat Marwah, tiba-tiba Siti Sarah mendengar satu suara mengatakan, diamlah.
dia Safa Marwah, Safa Marwah, ha? 7 kali kan, maksud yang kita dah buat manasik ni lah. Ketika mendekati Marwah, tiba-tiba Siti Hajar mendengar akan satu suara mengatakan, diamlah. Ha? Maksudnya menghendaki dirinya diam dan mendengar. Satu suara dia kata, diam. Ya? Diam sampai bila ni? Sampai bulan depan lah. Kita sambung. Boleh tuan? Ha? Kita sambung bulan depan. Kena mati tang tu. Borong ramai. Ha? Suara siapa tu? Suara buat apa tu? Bulan depan insyaAllah. Bulan depan saya main insyaAllah lah. Mudah-mudahan tak ada tak tinggi dah kot. No? Mudah-mudahan kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diangkatlah ujian. Woi pedih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa ihdhal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin wa ahdina fi daitil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al lana fala wala ma'ana wa lam tabuna syaqqa lam tuda wala mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.